Tebu adalah cairan alami yang banyak mengandung zat gula yang dihasilkan oleh lebah, genus Apis, dari nektar bunga dan rasanya sangat manis. Madu juga merupakan salah satu hasil hutan non kayu yang sangat menjanjikan. Rasanya sangat manis dan sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Manisnya madu karena terdapat unsur monosakarida, fruktosa, dan glukosa yang ada di dalam madu. Madu juga memiliki ciri-ciri kimia yang sangat menarik. Madu dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Madu memiliki cita rasa yang berbeda daripada gula dan pemanis lainnya. Kebanyakan mikroorganisme tidak bisa berkembang di dalam madu karena rendahnya kadar air. Oleh karena itu, madu yang disimpan cukup lama akan dapat tetap bertahan hingga bertahun-tahun. Itulah sekilas tentang madu, dan langsung saja kita ke lokasi tempat budidaya lebah madu Apis mellifera yang ada di Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Inilah tempat budidaya lebah madu Apis mellifera yang ada di Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Ribuan kotak sebagai tempat sarang madu Apis mellifera yang ada di Desa Penarikan dan dikelola oleh para ahli yang berpengalaman di bidang lebah madu Apis mellifera. Hutan tanaman industri jenis Acacia crassicarpa merupakan salah satu sumber nektar untuk lebah madu Apis mellifera yang ada di Desa Penarikan. Setelah 15 hari, madu siap dipanen dan akan ditiris menggunakan mesin manual yang sederhana.